kita lihat di sini. Miskomunikasi di pertahanan dari Persija akhirnya kembali dimanfaatkan dengan begitu baik dengan kualitas Makan Konate. Saya tadi sudah katakan juga bahwa pemain ini sangat berbahaya. Dari segi passingnya, bagaimana dia bagaimana the game-nya dan juga nalurinya dalam hal mencetak gol, itu harus diwaspadai. Namun sejauh ini kita lihat memang dengan 10 pemain mau tidak mau Persija harus melakukan kolektif defense untuk menjaga dia. Ya, Simic terisolasi dia dikepung oleh 3 pemain, namun masih memberikan keuntungan bagi Persija Jakarta. Kita lihat bagaimana pemain ini memang dijaga dengan ketat oleh lini belakang dari Persibaya. Lemparan ke dalam, Oncip yang akan mengambilnya. Coba untuk mendekat ke kotak penalti dari Persibaya. Nofri tadi coba kerjasama dengan Oncip. Bola mampu diamankan oleh Sandi Sute. Sebuah pergerakan kali ini kita lihat dilakukan oleh Rohit tadi yang mencoba untuk ikut terlibat. Maman angkat bola memanfaatkan lebar lapangan mencari Rico Simanjuntak. Gangguan dari Alwi Slamet yang mampu memenangkan bola untuk Persibaya. Baik sekali kita. Sebuah counter terputus. Oh, kurang cermat tadi penguasaan dari Maman. Davida Silva saat ini berbahaya. Terbuka dari Ricky Kambuaya. Sudah berada di depan mulut gawang. Dan kita lihat bagaimana penjagaan yang brilian dilakukan oleh lini pertahanan dari Persija Jakarta untuk mengamankan gawang dari Sahar Ginanjar. Ya, luar biasa kerja dari seorang Alwi Slamet yang memulai serangan dari sektor kiri. Dan terlihat akhirnya diakhiri dengan sepakan dari Ricky Kambuaya. Gagal dan gol! Wow! Kembali merobek jala dari Sahar Ginanjar untuk memperlebar jarak menjadi 3-1. Ya, peluang pertama gagal Ricky Kambuaya menjebol gawang dari Sahar. Dan akhirnya kita lihat peluang kedua tidak disia-siakan. Begitu dingin, begitu tenang melakukan placing dan akhirnya kembali gawang Sahar Ginanjar pukul untuk ketiga kalinya oleh sepakan yang begitu indah, begitu cantik dari seorang Ricky Kambuaya. Kembali gol wani tenang dari Persibaya menghujam gawang dari Sahar. Ini dia. Dan bam, kita lihat lagi-lagi kesalahan dari Maman melakukan blocking tadi. Ya, ini adalah sebuah percobaan yang cukup cepat dari para pemain Persibaya setelah mereka kehilangan kesempatan. Dan Irfan Jaya melakukan tusukan, melepaskan umpan tarik. Sempat ada upaya dari Maman untuk mengamankan pertahanan. Namun memang bola rebound kembali cepat diceploskan oleh Ricky Kambuaya. 3-1, ya. Persibaya memimpin dengan jarak selisih 2 gol. Persija benar-benar harus bekerja keras untuk mengubah situasi. Saya pikir ini 2 gol cepat memang yang agak sedikit menghukum pertahanan dari Persija ya. Di mana memang potensi serangan yang dilakukan para pemain Persibaya di awal babak kedua tadi dimulai. Begitu determinasi yang sangat tinggi dan akhirnya kita lihat mereka harus mendapatkan gol cepat. Dan sementara ini Persija tertinggal dengan skor 3-1. Marco Mota melepaskan umpan silang. Ditangkap dan dipeluk dengan mesra oleh Rifki Moko Dompit. Bola kembali dialirkan ke depan. Irfan Jaya saat ini mulai mencoba untuk menggocek lawan. Baik sekali tadi upayanya. Berhasil meloloskan diri menyelinap ke dalam kotak penalti. A sliding tackle dari belakang.